a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Pemuda Nganggur. Jangan lupa nganggur hari ini, hijau ke bumi, jalin silaturahmi. Oke teman-teman, jadi hari ini saya lagi berada di wilayah Tangerang Selatan. Tepatnya saya nggak tahu nih di daerah mana ya, karena bukan wilayah sini. Nanti kita akan tanya-tanya dan lihat ada apa aja di dalam Markilat. Mari kita lihat. Ini sekilas lokasinya teman-teman ya. Ini lagi di pinggir jalan. Nah ini lokasi rumahnya. Gerbangnya juga gede banget ya. Tangan saya segini, ya paling sejengkal aja sih gerbangnya. Kita ketok dulu deh. Assalamualaikum. Luar biasa. Mana orangnya nih? Langsung disambut teman-teman ya. Ini langsung banyak buah anggur di sini. Nah, disambut orang langsung kita tanya aja ya. Halo, assalamualaikum. Terima kasih ya. Halo. Sehat tante. Sehat om. Sehat om. Alhamdulillah sehat. Wah ini nih ketuanya nih. Alhamdulillah datang om Aris. Om izin nih saya mau keliling-keliling lihat yang ada di sini. Ini yang punyanya siapa om? Yang mana om? Yang punya. Silakan. Oke om. Ini alamatnya ada di mana nih om nih saya nih? Ini alamatnya di Kelurahan Pondok Jaya, Jalan Masjid Nur Fajri, Gang Jiman. Gang Jiman. Iya. Tangerang Selatan ya. Tangerang Selatan, Pondok Aren. Pondok Aren. Jadi teman-teman yang mau datang, kita lagi bersama sama Om At Jamiat ya, nama akun Facebooknya gitu. Oke Om, saya mau lihat-lihat dan keliling-keliling koleksi Om yang ada di sini. Mulai dari mana dulu nih Om nih? Oke, silakan. Suka-sukalah dari mana cari yang ini dah. Sama Om dong. Ayo. Oh, sama saya ya. Ayo. Iya. Wah ini tuh ini apa om? Sebentar om nih, saya lihat di sini komunitas anggur Tangsel mengucapkan selamat atas penganugerahan anggur nasional Indonesia ANI kepada At Jamiat. Ya. Jadi duta anggur nih om ceritanya. Ya, dari duta anggur Tangerang Selatan periode 2022-2023 om. Wis mantap, nih dapat penghargaan ya. Oke kita lanjut dari mana nih om nih? Yang ya, ikon dari di depan sini. Dari spot paling pertama ini nih, paling pertama nanam anggur di sini nih. Ini pertama kali nanam anggur om ya, di sini. Ini jenis Transfiguration. Transfiguration. Ya, dulu ini pakai para-para bambu ini. Oh, dulunya para-para bambu. Ya, ini udah bertahan 1 tahun lewat diganti. Diganti. Ini pohonnya yang mana, Om? Pohonnya ini, Om. Ah, ini pohonnya ada 2, yang ini 1. Oh, itu pohonnya. Nah, yang ini 1 nih. Wah, itu lumayan. Ini hasil nyambung, Om. Sebelumnya sambungannya di sini ini sebelumnya tidak diketahui jenis apa. Jadi saya sambung aja sekarang berbuah lebat terus nih, enggak berhenti berbuahnya. Oh, ini trans berbuah terus-menerus enggak berhenti, Om. Ya enggak berhenti, Om. Oh, ini lumayan banyak ya. Ini usia berapa tahun, Om? Masuk 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun ya. Mulai berbuah dari tahun usia berapa? 8 bulan. 8 bulan sampai sekarang berbuah terus-menerus. Sekarang berbuah terus.
Luar biasa. Ini sampai sini teras ya? Sampai mana nih buahnya? Trans sampai sini. Ya, ini area trans nih. Oh, ini masih area trans. Iya. Luar biasa teman-teman. Dua pohon ya. Ini. Oke, habis itu ada apa lagi, Om? Ini ada area 15 yang lagi ini, yang lagi berbuah juga. Ini area 15 nih. Area 15. Wis, cakep banget Om buahnya, Om. Iya, termasuk besar nih dompolanya. Sebelumnya emang kecil-kecil, tapi pembuahan yang kedua ini lumayan. Tapi seedless Om, ini seedless. Hampir seedless Om. Hampir seedless. Hampir seedless. Kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang ada, cuman kecil tapi ya. Iya betul. Uh-huh. Saya juga pernah cek gitu kan, ada kemarin tuh di tempatnya Om Mamet ya. Yeah. Area 15-nya juga seedless gitu. Betul. Ini pohonnya yang mana Om? Untuk pohonnya ini Om. Ini pohon Alfonso. Alfonso. Alfonso saya sambung dengan area 15 di sini Om. Oh, sambungannya di sini? Iya, di atas. Di tersier. Disambungnya dua, Om, sama Mundrop, Om. Oh, sama Mundrop. Ya, cuman Mundrop masih gagal terus. Mundrop belum. Iya, belum. Okay. Mudah-mudahan habis dipangkas bareng-bareng ntar Mundropnya bisa berbuah lagi. Berbuah juga lah. Oke, okay, habis itu ini arah lumayan banyak. Ada berapa klaster arahnya, Om? Arah ini saya nggak pernah ngitung, cuman cukup banyak ya. Karena ini juga nggak berhenti. Berbuah terus, ini sisa-sisanya. Oh, ini sisa-sisanya. Sebagian emang ada yang kena jamur juga, tapi udah di ini dibuangin. Nah, ini yang mulus-mulusnya ini. Oh, ini sebenarnya udah dibuang-buangin, Om. Udah banyak dibuangin, Om. Gagal kemarin mun tepung ya. Oh, kena mun tepung. Gitu. Tapi ini belum matang ya arah ya? Belum matang, Om. Apa baru... memang lama, Om? Di sini arah itu memang lama pematangannya. Hampir 4 bulan, Om. Hampir 4 bulan. Luar biasa ya, memang agak lama ya. Ada dikit yang mau baru mematang itu yang sebelah sono. Ini arah juga area sini ke sini larinya. Oh, ini arah. Nah, ini yang mau mateng udah agak kekuning-kuningan. Oh, itu. Ah, ini kayak gini. Nah, bisa tuh ke mana lagi nih, Om nih? Ada ke Jupiter nih, Om. Wis, ini nih yang aromanya kecium walaupun di bawahnya. Kecium ya. Walaupun di bawah kita berada di bawahnya udah kerasa wangi-wanginya itu. Apalagi malam-malam di ini di lagi sepi-sepinya, aduh, lewat sini udah aromanya itu loh. Kecium nggak tante lah aroma Jupiternya? Mantap ya. Ini udah pengen metik nih. Udah pengen metik, nanti kita petik ya. Ini tante Ella, ini tante Eli. Gimana tante Eli? Hanya beda kali ya. Pas ya. Ini pohonnya Om, ini Om. Mana pohonnya? Ini sebelumnya stag lama dipotong di sini, tiba-tiba ini di antara pohon jambu sama pohon-pohon yang lainnya Om ya. Oh, itu ini di grounding ya Om ya? Iya. Sebelahnya pohon jambu ya? Iya. Jadi bisa dibilang dia rebutan nutrisi ya? Rebutan nutrisi, tapi lumayan nutrisinya dapat banyak juga nih kelihatannya. Iya. Ini usia 2 tahun. 2 tahun ya? Iya. Ini batangnya juga cukup lumayan besar teman-teman. Ya, keker kelihatannya. Dan bersih, mulus. Mulus, gak ada iya. Kutu. Iya, karena betul. Rutin banget perawatannya ya. Iya, betul. Itu penting. Terus yang mana lagi Om yang bisa kita lihat? Ada Ninel Om. Ninel. Kalau Ninel bener-bener nih nggak berhenti sama sekali berbuah berjenjang terus. Ini pohonnya Ninel Om. Ini Ninel. Ya. Oh, ini juga luar biasa ya. Batang bawahnya hampir sekepalan lengan teman-teman ya. Ini periode kelima nih ininya berbuahnya nih. Kalau kan sebelumnya di sini berbuah banyak, di sini panen pindah ke tengah sini, di sini panen pindah ke sono sampai ke ujung balik lagi ke sini Om. Oh, puter-puter terus Om? Iya. Tapi buahnya nah, luar biasa yang, banyak ya. Yang terbarunya nih. Ini yang terbarunya nih. Ya, ini agak gelap teman-teman. Cuman ini atapnya pakai apa nih Om? Atapnya pakai fiber Om. Fiber? Fiber, cuman mungkin tapi terlalu pendek ya. Iya. Jadi kurang sirkulasi, jadi agak rawan jamur tepung itu jadinya. Iya. Cuman sekilas sekarang saya lihat malah hampir nggak ada. Sudah di... Iya. Atasi lah ya. Diatasi untuk jamur-jamurnya ya, karena emang kita harus rutin juga itunya penyemprotan fungi ya. Ini jaraknya berapa Om dari atap ke para-para? Dari atap ke para-para paling 50 cm juga. Ya 50 cm lah kurang lebih. 50 cm. Sangat rendah ya. Nah, lumayan. Cuman iya. Tetap ada hasil ya teman-teman. Ada hasil. Asalkan karena kita rutin semprot funginya ya. Perawatan penyemprotan berapa kali seminggu Om? Kalau yang di sini enggak paling 2 minggu sekali kadang-kadang ya. 2 minggu sekali. Kalau lagi banyak jamur baru tuh rutin seminggu sekali. Oh gitu. Nah, kalau yang di sebelah sana itu apa, Om? Ya ini masih Ninel, Om. Dari sana pohon udah larinya ke sini, Om. Oh, masih ke sini, masih Ninel. Ke ujung sini. Nah, ini ke ujung.
Oh, ini Mas Nina, guys. Iya. Dari pohonnya di sana, di ujung sana sampai ke sini. Ini pembuahannya. Iya. Ini Mas Ninil ya. Ah, ini dapat bonus taldun dari hasil Excel Brick 1 nih. Oh, ini taldun. Baru kesampaian saya punya taldun, Om. Si crunchy. Pohonnya sangat mana? Senang sekali ini pohonnya nih, yang ini masih kecil, masih ya. Ya, tapi lumayan. Usia setahun lah itu. Setahun. Nah, baru dapat satu. Baru dapat satu, Om. Nanti menyusul. Cuma kan belakangnya banyak nih yang lainnya. Belakangnya ini. Nah, kalau yang lonjong sebelah sana itu apa, Om? Yang lonjong, ini CRV, Om. Oh, CRV. CRV buah kedua, masih belajar kayaknya, belum banyak buahnya. Oke. Okay. Nah, tempatnya ini enak banget ya, teman-teman. Ini lagi ada acara apa nih, Om? Banyak kursi-kursi. Acara ini kebetulan kan ada kita cut ini mau ulang tahun yang ketiga, milad yang ketiga. Jadi kita pada kumpul untuk rapat ini, rapat persiapan, Om. Persiapan rapat, Om. Berarti iya. Nanti kita ikutan rapat, teman-teman. Iya, bersama komunitas Anggur Tangsel ya. Betul. Nah, lanjut sebelah sana. Ini bagian luar ini, GH bagian luar. Sebelumnya emang nggak diatapin. Jadi ini atapnya baru. Oh, ini baru, namanya baru. Jadi ini di apa, lumayan lah, jamurnya berkurang. Nah, kalau di sini, varietasnya? Ini ada varietasnya, ada kalau nggak salah, ntar dulu, ini lupa ya, ini apa ya? Saking banyaknya dia lupa, teman-teman. Helios, Om. Oh, Helios. Ini Helios, harusnya buahnya merah, tapi di sini nggak terlalu merahnya, nggak dapet ya, agak semburat merah gitu. Mana yang ini, Om? Ini seperti ini, Om. Ini Helios nih. Oh, ini Helios. Ya. Nah, kalau yang ini? Kalau ini Nina Queen, Om. Oh, Nina Queen. Queen Nina, benar Queen. Cuman di sini masih gagal terus ya. Ini masih Nina Queen Nina juga? Nina Queen. Ya, memang dia size-nya agak besar ya? Besar, cuman pada saat terasen, banyakkan yang pecah, Om. Oh, kebanyakan yang pecah? Gitu. Karena mungkin, apa ya, emang karakternya gitu katanya. Iya. Kadar airnya tinggi, jadi begitu. Banyak yang pecah. Betul. Ya, ini Nina Queen juga gantian buahnya, ada yang mau matang, ada yang... Oh, ini masih Nina Queen juga? Masih Nina Queen. Ini pohonnya ini, Om. Wah, ini gede banget sih pohonnya. Ini lumayan gede ini pohonnya. Ini masih Nina Queen ya. Nah, ini lumayan agak selamat. Oke, ini agak selamat ya. Iya. Nah, ini usia berapa nih, Om? Ini rata-rata 2,5 kalau yang ini. 2,5. Ini kenapa ya. Dipotong di situ, Om? Kemarin kan ada ini tumbuh satu kurang begitu bagus ya. Akhirnya saya potong aja biar larinya ke sini nih. Oh, tumbuh tunas saker ya. Tunas saker yang di ini. Lebih sehat ya. Iya. Oke. Siap. Mantap teman-teman ya. Ini yang mau berkunjung langsung saja. Ini kalau boleh tahu ini buahnya kan banyak banget nih, Om nih. Ya. Ini buahnya untuk konsumsi sendiri apa bisa dijual juga? Di samping buat konsumsi sendiri ya buat dijual juga, pengunjung banyak yang minta untuk ditimbang, Om. Tapi okay. Karena masih keterbatasan buah juga, kadang-kadang ya dibatasin, kadang-kadang ditolak juga. Oh, ditolak juga ya. Karena emang ini ya matangnya enggak serempak juga. Betul. Jadi nggak bisa jual ini, nggak bisa jual terus gampang, menerus ya menerus gitu. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan memang berminat mau petik buahnya, datang langsung ke lokasi. Alamatnya ada di apa tadi? Jalan Masjid Nurul Fajri, Gang Jiman nomor 47. Dan hubungi dulu lah Pondok Jaya Tangerang Selatan lah ya. Iya, betul. Nanti kalau misalkan mau kesini hubungi dulu, konfirmasi dulu ada buah yang bisa dipetik gak. Nomornya ada di berapa, nomor HP-nya? Nomor WA saya 0819 706524. Oke, nanti dicatat di bawah sini teman-teman ya. Iya, silakan. Oke, terima kasih banyak Om Aat. Ya, sama-sama. Lanjut, sukses buat pengangguran teman-teman semuanya. Sukses juga buat Om Aat dan Kat ya. Amin. Terus amin. Salam pemuda nganggur, salam pengangguran. Hijau ke bumi, jalin silaturahmi. Jalin silaturahmi.